Beraksi dengan 10 pemain ketika perlawanan hampir menuju ke wisil penamat bukan penghalang buat Pahang layak ke separuh akhir Piala Malaysia selepas menang ke atas Polis Diraja Malaysia PDRM dengan agregat 3-2. Pahang yang bertandang ke Stadium Shah Alam pada Sabtu wajib menang ke atas PDRM demi maruah pasukan dari Liga Super dan status yang dimiliki mereka sebagai juara bertahan Piala Malaysia. Bagaimanapun, aksi separuh masa pertama tidak semudah yang disangka apabila PDRM lebih banyak menguasai permainan. Jenta pertahanan Pahang sibuk menahan asakan bertali arus PDRM sebelum merelakan jaringan awal tuan rumah menerusi Muhammad Fauzi Abdul Majid pada minit ke-18. Tersentak, Pahang melancarkan serangan balas dengan usaha menyamakan kedudukan turut melibatkan pemain pertahanan Razman Roslan. Bersambung babak kedua kemasukan Muhammad Fauzi Roslan banyak mengubah corak serangan Pahang. Usaha Pahang berhasil apabila pada minit ke-77, sepakan penjuru Azamuddin Akil berjaya disambar Zesha Rahman untuk gol penyamaan. 7 minit kemudian, kegembiraan Pahang tersentak dengan Damon Stewart dilayangkan kad merah selepas mengetik kad kuning kedua apabila mengasari Ali Ashfaq. Ketiadaan Stewart bagaimanapun tidak melemahkan semangat Pahang, sebaliknya ia menjadi tonik tambahan buat Fauzi membuktikan dia berada pada kelas yang tersendiri dengan menyumbat gol kemenangan pasukannya. Kemenangan Pahang menyaksikan pasukan ini akan bertemu Kedah di pentas separuh akhir namun tanpa kelibat Stewart dan Dixon Wakame. Walaupun kita ketinggalan tapi saya rasa kita banyak menguasai permainan, cuma Polis dengan taktikal dia mengunci Dixon Wakame dan juga Alex dan juga Gopi. Jadi saya terpaksa memasukkan seorang lagi iaitu Fauzi untuk mengucak-acikan barisan pertahanan Polis dan alhamdulillah Koji telah menjalankan tugas dengan baik dan telah memenangkan game ini kepada pasukan. Saya terus terang katakan saya bangga dengan pemain-pemain saya kerana mereka telah memberi saingan dan semangat juang yang tinggi. Dengan ini saya sendiri kurang pengalaman yang menyebabkan kita tewas pada hari ini.